damai, ya cinta kemajuan dan sebagainya. Nah, ini perlu kita diskusikan dengan Saudi, sehingga mereka paham kita banyak local wisdom. Tapi itu masukan yang juga berarti dari Pak Muhyiddin bahwa ada term and condition. Ya, walaupun betul. Kerjasama ini kita juga menanti, dari Saudi pun juga menginginkan begitu, sama-sama mutual expectation-nya. Tapi tetap ada term and condition ya, Pak. Oh, ya. Tetap harus membuka lembaga pendidikan ataupun juga pariwisata, kita siapkan yang mereka inginkan, mereka pun harus ikut. Betul. Seperti hanya universitas asing yang membuka cabangnya di Indonesia. Iya. Itu kan ada condition dan ada term condition. Klausul, Anda boleh buka di sini tapi dengan syarat. Iya. Harus gini, 1, 2, 3. Iya. Staf pengajarnya harus ini. Kalau bisa, oke, Anda ajarkan mungkin tentang Pancasila di universitas yang Anda buka itu. Iya. Ya, apa itu Pancasila, filosofi yang menurut mereka mungkin agak aneh, tapi biar mereka tahu. Nanti alumni dari universitas tersebut bisa dari mancanegara belajar dengan beasiswa yang diberikan oleh Saudi Arabia, tapi belajar di Indonesia. Baik, Pak Widin. Ini juga kita kembali melihat, Pak Widin, persiapan di Bandara Halim Perdanakusuma cukup dinanti-nanti kedatangan Raja Salman dengan rombongan yang luar biasa besar. Dan ini seperti ini merupakan salah satu SOP dari Raja Saudi untuk datang ke setiap negara begitu ya, Pak Muhyiddin. Betul. Dengan 1.500 orang dan ada pembawa para pangeran begitu. Iya, jadi kalau kita lihat Saudi itu kan negara yang dibentuk berdasarkan sistem kerajaan. Baik. Nah, sistem kerajaan itulah yang paling cocok sekarang ini di negara Arab. Baik, Pak Muhyiddin, ini kita bersama-sama dengan pemirsa, kita saksikan detik-detik kedatangan Raja Salman.
Ya, pemirsa dan juga Pak Muhyiddin yang bersama kami di studio saat ini, kita sebentar lagi akan menyaksikan datangnya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Eskalator sendiri. Sudah dipersiapkan dengan eskalator sendiri, ya, Pak Muhyiddin. Ya? Ini memang salah satu fasilitas. Nah, itu Menteri Luar Negeri. Diawali dengan Menteri Luar Negeri, ya, ya. Pak Muhyiddin. Ya? Nah, itu di belakang ini dia. Ya. Ini dia Raja Salman. Nah, itu pakai eskalator. Sempat beberapa kali di kunjungan ke negara-negara lain menggunakan kursi khusus. Harus. Tapi hari ini cukup dengan eskalator ini, ya, Pak Muhyiddin. Ini satu kabar gembira juga untuk Indonesia. Ya. Merupakan satu momentum yang sangat bersejarah. Kita berharap akan menjadi hubungan yang baik antara Indonesia dan Arab Saudi ke depannya, menguntungkan untuk kedua negara, begitu ya, Pak Muhyiddin? Betul, ya. Ya, memang dia harus membatasi geraknya karena sudah umur. Iya. Ya, wajar. Tahun ini Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud itu masuk 80 ya? 81. Dan naik tahta itu pada tahun 2015. Iya. Ya kan lihat penampilan visi beliau. Ya seperti itu. Memang sudah cukup. Memang bila kita lihat secara profiling dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini, rekam jejaknya pernah menjadi gubernur Provinsi Riyadh, ya Pak Muhyiddin? Ya, 4 dekade. 4 dekade. 25 Februari 1963 sampai 5 November 2011. Betul, 4 betul. Dekade. Kemudian lanjut 5 November sampai 23 Januari 2012 itu menjadi Menteri Pertahanan. Iya, Defense Minister. Iya, dan itu banyak juga prestasi dan keberhasilan yang ditorehkan begitu. Kalau kita lihat, jelas ya, dulu Riyadh itu nggak dilirik orang. Iya. Sekarang ini Riyadh dengan kota Saudi jumlah mungkin di atas 1 juta. Ya. Dan bangunannya sudah bukan main, subhanallah, di bawah kepemimpinan beliau. Baik. Thank you.
Ya, tadi sudah kita saksikan Pak Muhyiddin dan juga pemirsa setelah disambut oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Dan sekarang menuju ke Istana Bogor. Istana Bogor begitu. Bila kita melihat persiapan dari Raja Salman untuk hadir ke Indonesia, sebenarnya ada beberapa hal-hal atau fakta-fakta yang unik, membawa 25 pangeran, 10 menteri, 1.500 rombongan, kemudian menggunakan 7 pesawat. Tapi untuk secara profil juga beliau adalah sosok yang mengagumkan, terutama menjadi seorang hafiz Al-Quran pada usia 10 tahun. Kemudian ada satu hal yang juga sangat terkenal hampir seluruh dunia saat pertemuan dengan Presiden Barack Obama, karena datang waktu sholat zuhur atau asar begitu ya Pak Muhyiddin, dan beliau langsung segera untuk mengerjakan sholat dan menunda untuk pertemuannya dengan Obama. Raja Salman Abdul Aziz Al Saud bersama Presiden Joko Widodo dan para menteri meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menuju ke Istana Bogor.